Hai, kali ini aku mau bikin video gimana sih cara bikin alis pakai sabun. Yang pertama yang kita butuhkan adalah sabun batangan. Setelah itu kita basahin sabun batangan itu. Lalu kita sikatkan kuas ke sabun batangan yang sudah kita basahin. Barulah kita sisir alis kita dengan kuas yang setelah itu kita gambar alisnya. Jadi deh, pilih kanan atau pilih yang kiri. Nah, fungsi sabun itu adalah biar bulu-bulu dari alis kita itu jauh